Awan dan Makdur luruskan isu liar soal perda Mino. DPRD Banjarmasin meluruskan isu liar yang berkembang mengenai minuman beralkohol atau Minol di Banjarmasin, sekaligus merespon aspirasi dari massa yang berunjuk rasa hari ini 25 Juli 2019. Unjuk rasa dilakukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi masyarakat atau ormas pemuda Islam, Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara Kalsel atau Forbeban di kantor DPRD Kota Banjarmasin. Mereka meminta penjelasan terkait isu beredar di masyarakat luas mengenai Minol. Membolehkan Indomaret, retail-retail lainnya memperjualbelikan miras. Nah ini Maya, Berita Banjarmasin.com melaporkan.